membuat bagaimana sepeda motor elektrik mainan ini atau toys yang kategori toys ini bisa tidaknya maju seperti ini, tapi nanti bisa mundur ya. Karena apa? Bawaannya dia cuma hanya ada di sini satu aki ya, ini akinya nih, aki. Yang kedua dia hanya punya speed samping aki, speed 1, speed 2 ya. Sementara dia tidak punya yang namanya untuk mode mundur ya. Tambah lagi satu nih gas. Jika kita on dia akan maju aja ya. Karena bisa mundur. Nah, maka nanti di lokasi sini yang sudah saya kasih garis ini, nanti kita kasih di sini saklar untuk maju dan mundurnya. Oke, bagaimana caranya? Ikuti sesi ini. Oke, kita butuh di sini saklar kaki 6 ya, 6 pin ya ini ya. Jadi nanti ketika anak-anak ini tombol depan, udah tombol depan dia akan maju, tengah off ya, untuk ke belakangnya tombol yang kedua ya. Oke. Ini ada kaki 6 guys. Yes. Gambarnya nanti seperti ini kayak skemanya nanti. Skemanya nanti kotak seperti ini ya. Nanti ada 6 pin kan. Ini kita sambung ke sini. Kita sambung ke sini. Yang tengah nanti ini untuk ke aki ya. Ini aki nih. Aki ya. Gimana bisanya aki ya. Aki seperti ini. Yang sini nanti ini adalah ke dinamo atau motor ya. Ini ke dinamo atau motor nanti. Seperti ini. Oke, langsung aja kita bikin. Oke. Dari kabel dan beberapa spoon ini ya. Spoon. Nanti kita bikin seperti ini semuanya. Ya. Gimana caranya? Saya kasih contoh satu aja ya, cara buatnya ya. Bagaimana memasang spoon ke kabel. Mudah sekali, guys. Nah, setelah begini kita rapikan seperti ini. Lalu kita lipat atau kita tepuk ya, tepuk seperti itu. Terus kita ambil tang, misalkan yang bagian ini ujung ini kita kapit ya. Nah, ini ya kali ini seperti ini anggapnya, sehingga seperti ini ya. Yang tengah kita kapit dulu yang sebelah kiri, lalu selanjutnya yang selanjutnya sebelah tangannya. Ini caranya membuat seperti ini ya. Hasil akhirnya kita akan mempunyai beberapa kabel yang modelnya seperti ini. Nah, ini ya, dua ya, dua seperti ini guys. Siapannya sama ya. Ini dan yang dua lagi seperti ini ya. Gitu. Bagaimana cara merangkainya? Cara merangkainya nanti langsung aja seperti ini. Bagaimana gambar tadi ya? Ini yang ada dobelnya tadi. Nah, seperti ini. Ini menyilang di sini. Yang sini sebelah sini. Nyilangnya sebelah sini. Nah, ya seperti ini. Sesuai dengan gambar. Nah, sesuai dengan gambar kan? Sesuai dengan gambar. Yang di dobel sini ya. Yang tengah nanti larinya ke aki ya. Sesuai gambar. Agak susah juga pasang yang tengah ini ya. Nah, gini. Nah, kita pasang pelan-pelan agak susah juga ya. Masalahnya tengah yang terakhir nih. Kita sesuai bantuan tang nih. Nah, ini ya. Ya, kita pasang semuanya sudah rapi. Hasil akhirnya seperti ini guys. Ya, nih, kalau dilihat seperti ini ya. Sesuai dengan gambar. Yang hitam karena memang dia sama hitam kanan kiri, kita kasih tali seperti ini. Ini tujuannya bedakan mana yang min dan plus ya. Ini berarti min, yang saya tali ini plus, merah ini plus, berarti nanti plus. Ini ke motor, yang ini ke aki guys. Oke. Oke. Kita terapkan sekarang di sebelah motornya guys. Oke, kita buka dulu nih akinya nih ya, kabel yang di aki, soalnya ini nanti akan kita inputkan di langsung aja guys. Kita terapkan di aki. Bagaimana tadi? Ini ke aki ya. Yang merah plus berarti yang ini. Oke, yang sini ini plus. Oke. Kita terapkan langsung ini plus ya. Kita langsung nempel plusnya nih. Kita buka aja deh. Ini plusnya nih. Oh, ini ternyata kan min ini yang plus ya. Kita buka aja dulu semuanya. Kita buka dulu. Ya. Berarti yang plus yang sebelah sini yang plus. Kita pasang dulu. Oke. Yang plus. Sekarang yang minus. Yang min kita pasang di sebelahnya. Oke. Okay. Oke, okay, kita pasang sebelahnya. Oke, okay, seperti ini. Oke. Okay. Lalu sini yang plus. Nah, ini kita sambung ke sini. Yang plus ke plus ya. Kita coba dulu sebelum kita rangkai atau kita masukkan ke dalam bodi motor ya. Oke, kita harus tahu apakah betul-betul ini menjadikan motor kita bisa ke depan dan belakang atau sekedar ke depan saja gitu ya. Kita tes sekarang. Kita tes. Nah, kita lihat. Yang ini berarti off, tengah off. Ini maju. Kita tes sekarang. Tuh, nah ini berarti kebalik. Ini kebalik ini. Berarti ini kebalik antara min plusnya tadi. Ya.
caranya gampang. Kalau kebalik seperti ini kan seharusnya maju, tapi dia mundur. Kita tinggal balik aja yang di sininya. Ya, kita balik aja di sininya. Yang nah, ini gunanya trial seperti ini, guys. Ya, berarti ini yang plus. Jadi yang kita rubah yang ke akinya, guys. Yang ke motornya juga boleh juga sih, masalah. Karena DC itu intinya bisa di bolak balik. Coba sekarang kita cek apakah masuk mundur. Masuk kan? Nah, masuk nih. Sekarang kita netralkan di tengah, sekarang kita ke yang belakang. Yang mundur, guys. Sekarang kita lagi mundur, netral, maju. Nah, oke, okay, sip. Nah, kita balik. Lubang ini, kita lubang ini dulu. Lalu kita sambung ke dalam, sambung masuk ke sini ya, instalasinya, oke? Okay? Oke guys, ini sudah kita lebarkan tadi. Tinggal kita menerapkan di pada motornya sekarang. Ini alatnya sudah saya perpanjang pakai kabel bekas dari CPU. Nah, sebenarnya nggak masalah sih ya. Nyambung pada datanya ini merah-merah, hitam-hitam, kuning-kuning ya. Persambungannya di situ ya. Dipanjang dia. Yuk, tangkal kita masukkan dulu. Ini ke dalam sini guys. Nah, karena ini nggak tembus, jadi dia nyambung sambung. Kita off kan, kalau sekiranya sana nggak ketarik. Nah, kalau ini kan jelas dia tarik, jadi ya longgar. Karena full, jadi jangan sampai ini ketarik. Nah, idealnya seperti itulah. Terus kita masukkan ke dalam sini, guys. Ini ke dalam. Kalian tuan dulu ya, yang. Silang, kenapa? Karena silang itu kuatannya dahsyat. Banding menyambung dengan cara yang biasa itu lebih kuat. Ya. Ini lebih kuat, guys. Kan solusinya sudah. Pasang dengan min ya. Ini yang kita temui biru minnya. Jadi ini masih sampai min ketemu dengan plus. Ya, nanti nanti juga tampang. Kita mundur, pasti kita ingin masuk kalau dia mundur, berarti kita, nah, kalian maju kan, betul, kita mundur, betul, nah, oke.
selesai. Sekarang test drive. Pause dulu. Mundur. Mundur. Ya heran. Terus. Iya, sip. Sini lah, ayo maju. Maju. Maju dulu. Ya, sekarang mundur. Yes. Sekarang. Tadi udah speed 2 ya? Ya, ini akhirnya agak soal lebih cas penuh, mundur kan? Terus lagi.